rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Babun fi adabin wa masaila minas salami. Ini bab menerangkan tentang adab dan beberapa permasalahan terkait dengan salam. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslimin. Kami telah meriwayatkan di dalam dua sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu dijelaskan riwayat dari Abi Hurairah. Beliau Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur raqibu alal masyi. Orang yang berkendaraan itu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Jadi dianjurkannya begitu. Ya, jadi kalau kita naik motor, naik sepeda, naik mobil, ketemu sama sahabat kita yang kebetulan dia lagi jalan. Nah itu yang mengucapkan salam yang berkendaraan. Ya, assalamualaikum. Nah yang lagi jalan jawab, waalaikumsalam. Itu salah satu bentuk tawadu. Ya, jadi istilahnya bentuk tawadu ihtiroman. Jadi yang ada di kendaraan itu yang lebih menghormati orang yang ada di jalan. Nah, seperti itu. Jadi usahakan begitu. Jangan yang jalan, assalamualaikum. Begitu. Ya, jadi yang lagi di kendaraan, assalamualaikum. Nah, kita yang lagi jalan, waalaikumsalam. Yang kedua, wal masyi alal qaidi. Kemudian mengucapkan salam orang yang jalan pada orang yang lagi duduk. Ada yang lagi jalan, kebetulan ya di teras rumah teman kita lagi duduk dia. Nah, kita ucapkan assalamualaikum. Dibilang waalaikumsalam. Jadi yang berjalan mengucapkan salam kepada temannya yang lagi duduk. Kemudian yang ketiga, wal qalilu 'alal katsiri. Mengucapkan salam orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Satu rombongan ketemu di satu ya tempat. Yang satu rombongannya lebih sedikit, yang satu rombongannya lebih banyak. Maka ya yang dianjurkan rombongan yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang lebih banyak. Itu artinya juga sama. Ya, litawadu juga menunjukkan ketawaduannya. Ya, seperti itu. Wa bi riwayatin lil Bukhari, di dalam riwayat ya Imam Bukhari, yusallimus shaghiru 'alal kabiri. Jadi mengucapkan salam ya orang yang lebih kecil atas orang yang lebih dewasa. Ya, jadi anak muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Anak kecil mengucapkan salam kepada ya, yang lebih besar. Wal masyi 'alal qa'idi, kemudian ya orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsiri, orang yang jumlahnya sedikit itu mengucapkan salam kepada orang yang jumlahnya yaitu lebih banyak. Qala ashabuna wa ghairuhum minal ulama'i. Berkata ashab kita Imam Syafi'i, wa ghairuhum dan lainnya mereka ashabusna atau ashabus Syafi'i, minal ulama'i dari para ulama-ulama. Begitulah ya yang dikatakan oleh ashab kita Imam Syafi'i dan lainnya dari ulama-ulama. Hadzal mazkuru huwa sunnatu, ini yang disebutkan hukumnya adalah sunnah. Jadi mengucapkan salam itu sunnah. Kemudian disunnahkan lagi aturannya seperti tadi itu. Ya, jadi aturan-aturan yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, sabda Nabi itu juga merupakan sunnahnya seperti itu. Palau kholapu, kalau seandainya mereka menyalahi aturan. Bagaimana menyalahi aturan? Pasalamal masyi ala rokibi. Ternyata
orang yang berjalan yang mengucapkan salam kepada orang yang naik kendaraan. Awil jalisu alaihima, atau orang yang duduk mengucapkan salam kepada yang berjalan atau yang lagi berkendaraan. Nah itu bagaimana kalau menyalahi aturan? Lam yukruh, tidak dimakruhkan. Jadi bukan berarti makruh, bukan. Ya, kalau makruh kan kesannya kurang bagus. Ya, tetap tidak dimakruhkan. Cuma tadi hanya disunnahkan. Kan biasanya khilafus sunnah makruh. Nah sekarang ini enggak. Ya, jadi walaupun seandainya menyalahi aturan, ya itu tidak dimakruhkan. Karena ngelihat salam itu sendiri, ibtida'us salam bagi siapa saja, itu hukumnya sunnah. Namun aturan tadi dianjurkan juga, sunnah juga. Nah, aturannya begitu. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Sekarang dibalik, ternyata yang jalan mengucapkan salam kepada yang berkendaraan. Kalau terjadi seperti itu, bagaimana hukumnya? Tetap tidak dimakruhkan. Nah, ini yang dimaksud lam yukruh, tidak dimakruhkan. Sarraha bihil imamu Abu Sa'din al-Mutawalli wa ghairuhu, menjelaskan dengan hal tersebut al-imam Abu Sa'ad al-Mutawalli wa ghairuhu dan lainnya. Wa ala muqtada hadza, dan atas ya keputusan ini la yukrahu, tidak dimakruhkan. Ibtida'ul kasirina bisalami alal qalili, memulai kelompok yang banyak mengucapkan salam kepada kelompok yang sedikit. Kan tadi mestinya aturannya kata Nabi, kelompok yang sedikit ketemu sama kelompok yang banyak, berarti yang mengucapkan salam kelompok yang sedikit. Sekarang dibalik, ya kelompok yang banyak mengucapkan salam kepada yang sedikit, itu pun tidak dimakruhkan. Wal kabiru ala shagiri, yang dewasa mengucapkan salam kepada yang lebih kecil. Wa yakunu hadza, dan adalah ini tarkan lima yastahiquhu, hanya meninggalkan sesuatu yang haknya min salami ghairi alaihi, dari salam selainnya atasnya. Cuma sekedar itu meninggalkan. Ya, yang haknya mestinya kelompok yang kecil yang ngucapin salam kalau ketemu dengan kelompok yang banyak, seandainya dibalik itu pun tidak dimakruhkan, cuma menyalahi atau meninggalkan sesuatu yang haknya. Wa hadzal adabu, ini adab, ini aturan. Huwa, dia adab, fima iza talaqal isnani, apabila ketemu dua orang fitorikin, di satu jalan. Ini adab, ini aturan, apabila ya kita temukan ada dua orang yang ketemu di mana? Fitorik, di jalan. Amma iza waroda ala ku'udin au qa'idin, adapun apabila ia datang ketemunya pada saat lagi duduk, ku'ud au qa'id, atau ada orang yang duduk, fa innal warida, maka yang warid, yang datang, yabda'u bisalami, maka dia yang memulai salam. Siapa yang datang, ya dia mulai salam. Ya, kita nih satu kelompok kecil, terus datang kepada kelompok yang besar, ya karena kita memang yang datang, assalamualaikum. Atau ada kelompok kecil yang udah pada duduk duluan, lalu ada satu kelompok jamaah yang banyak datang, ya dia yang ngucapin salam, karena dia warid, yang datang, assalamualaikum. Nah tadi itu aturan tadi, apabila ketemu di satu jalan, samprogan, kalau kita samprogan di satu jalan, nah itu kelompok yang sedikit ya itu ngucapin salam kepada kelompok yang banyak. Tapi kalau seandainya ya kelompok yang kecil udah sampai duluan di satu majelis, kelompok yang banyak kan baru datang, ya tetap kelompok yang banyak ngucapin salam, karena dia baru warid, baru datang. Tetap aturan baru datang disunahkan. Kita baru datang, ya masa yang udah datang duluan ngucapin assalamualaikum, kan enggak. Yang baru datang ngucapin salam, ya assalamualaikum, ya itu begitu. Tetap aturan itu dipakai. Nah sementara aturan yang tadi itu izatalaqal isnani, apabila kebetulan
samprogan dua kelompok tadi di satu jalan. Fa innal warida yabda'u bisalami, maka orang yang datang tetap dianjurkan untuk memulai salam. Ala kulli halin, atas setiap kondisi, kondisi apapun. Pokoknya orang kalau baru warid, baru datang, dia dianjurkan yang mengucapkan salam. Sawa'un kana sawbiron, sama saja. Dia itu ya anak kecil, au kabiron, atau orang dewasa. Qalilan, atau dia kelompok yang sedikit. Au kasiron, atau dia kelompok yang banyak. Wasamma aqdal qudati, dan telah menamakan, menyebut pakar daripada pakar hukum, hadza tsaniya, akan yang kedua ini sunnatan. Nah, ini disebut ya dengan sunnah. Wasammal awwala adaban, dan menamakan siapa aqdal qudah al awwala, yang pertama adaban, adab, aturannya begitu. Wa ja'alahu duna sunnati fil fadilati, dan dia tidak, dan dia menjadikannya duna sunnati, di bawah sunnah, fil fadilati, di dalam fadilah, di dalam keutamaannya. Jadi ada sunnahnya, ada adabnya, begitu. Jadi harus diperhatiin sunnahnya dan ada adabnya. Tetap warid sunnah, dia datang, dia yang disunnahkan mengucapkan salam. Ya, tapi nanti ada adab. Kalau udah ketemu, ya samprogan. Ya, kan sama-sama warid baru datang, samprogan di satu jalan. Adabnya kelompok yang sedikit mengucapkan salam kepada kelompok yang banyak. Itu yang dimaksud begitu. Jadi kata aqdal qudah ada dua nih hal ini. Ada memang dilihat ditinjau dari segi sunnah, ada juga dilihat dan ditinjau dari segi adab. Paslon ini satu pasal. Qala al-mutawalli, berkata Imam al-Mutawalli, idza laqiya rajulun jama'atan, apabila ada seorang ketemu kepada jamaah, satu kelompok, satu orang ketemu sama jamaah, faroda ayyakhus ta'ifatan minhum, maka seorang ini punya keinginan untuk menghususkan akan satu kelompok minhum dari mereka bisalami, dengan salam kuriha, itu dimakruhkan. Jadi enggak boleh, jangan menghususkan kelompok tertentu dari mereka yang diucapkan salam aja. Pokoknya udah umum aja, sama aja. Ya, enggak perlu mengistimewakan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada seseorang yang mengistimewakan satu kelompok dari mereka mengucapkan salam, itu dimakruhkan. Kenapa? Li'anal qasda minas salami al-mu'anasatu wal-ulfatu. Ini tujuan utamanya. Jadi enggak boleh kita, oh ini kelompok yang lebih mulia. Ya, enggak boleh begitu. Oh ini kelompok yang istimewa. Ya, enggak boleh begitu. Karena pada umumnya tujuan daripada salam al-mu'anasah wal-ulfah, memberikan kejinakan dan memberikan rasa cinta kasih. Tuh. Jadi salam itu kan iktisabuddin. Kita berusaha menanamkan rasa cinta, kecintaan. Dan kita dari sisi lain istidpa'u makruh, menolak sesuatu yang tidak disukai. Jadi dengan salam itu ada iktisabuddin, ada istidpa'u makruh. Begitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi orang kalau udah ngucapin salam, insya Allah apinya itu jadi bersih. Itu rasa-rasa kedengkian kah, kebencian kah, insya Allah akan hilang. Makanya kita gak boleh mengistimewakan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sama aja udah. Pokoknya tujuan kita itu untuk menyebarkan kedamaian. Kata Nabi, afsus salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Sebarkan kedamaian. Tuh, jadi rasa cinta kasih kita harus sebarkan. Dan tolak rasa kebencian. Istidfa'. Ya, jadi kalau orang udah ngucapin assalamualaikum, udah berarti dia udah nyebarin kedamaian, rasa cinta dan kasih. Ya, makanya makruh kalau dia hanya menghususkan satu kelompok dari mereka. Ya, kalau dia diutamakan, kalau yang lain enggak dibaca salam. Nah, itu juga tidak diboleh. Udah umum aja sampaikan salam. Sebab salah satu tujuan salam al-mu'anasatu wal ulfah. Ya, memberikan rasa ya kejinakan, ya ulfah, ya rasa cinta. Wa fi tahsisil ba'di, bahkan dalam
menghususkan sebagian ihasul lil bakina. Jadi ada ihas, jadi ada rasa yang tidak nyaman untuk yang lainnya. Kok dia ngucapin salam om di doang sih? Nah, akhirnya memunculkan ihas. Ya, ihas lil bakin. Ya, bakin itu adalah sisa yang tidak diucapkan salam. Kelompok tertentu itu yang diucapkan salam. Sementara kelompok yang lain tidak diucapkan salam. Itu jadi ihas. Sehingga ada rasa kecemburuan sosial. Nah, itu enggak boleh. Itu namanya ihas lil bakin. Ada rasa kecemburuan sosial. Nah, kita enggak boleh begitu. Ya, jadi kita samakan, tanamkan ya rasa mu'anasah dan ulfah kepada semua. Ya, jangan kesannya kita menghususkan satu bagian saja. Karena kalau kita menghususkan satu bagian saja, nanti akan muncul ihasun lil bakin. Ya, memunculkan kecemburuan sosial. Warubbama soro sababan lil adawati. Bahkan bisa kemungkinan itu menjadi penyebab adawah, permusuhan. Bisa gak begitu? Bisa. Ya. Di samping ada kecemburuan sosial dan ada lagi menanamkan adawah, permusuhan. Paslun ini satu pasal. Iza masya pisuki awisawari'i almat rukoti kasiron. Apabila ada seorang berjalan di satu pasar atau di satu jalan-jalan yang strategis. Ya, kalau kita bilang nih sawari al-matruqah itu jalan yang strategis deh. Ya. Kasiran, ya, banyak wanah wazalika dan seumpama itu mimma yaksuru fihil mutalakun, ya, yang memang banyak di situ, banyak yang pada ketemu mutalakun tuh. Ya, si A ketemu entar di situ, si B ketemu di situ, satu rombongan entar ketemu di situ, rombongan yang lain ketemu di situ. Itu kan namanya tempat yang strategis. Faqala zakara aqdal qudati al-Mawardi, maka menyebut pakar daripada hukum Imam Al-Mawardi, ya, apa? Annas salama huna, sesungguhnya salam di sini innama yakunu, hanya sanya ada itu salam liba'din nasi, untuk sebagian manusia, duna ba'din, tidak pada ya manusia yang lain. Qala, maka berkata beliau, li'annahu, karena sesungguhnya lau salam ala kullin, kalau seandainya dia salam atas kepada keseluruhan ya, atau ala kulliman, ya, kalau seandainya dia salam ala kulliman atau semua lakia yang ia temukan, la tasagola bihi, maka akan sibuk dengannya, an kulli muhimmin, dari hal-hal yang penting. Tuh, jadi kata Abdul Qudoh, kalau kita ketemu di satu pasar, pasar kan tempat kumpul manusia, atau di jalan-jalan yang strategis yang banyak orang pada ketemu, nah, kita kalau begitu mengucapkan salamnya tujukan kepada sebagian aja dah. Sebab kalau dimaksud untuk semuanya, nanti kesian orang yang mungkin lagi sibuk, nanti terganggu. Dia wajib mengucapkan apa? Salam. Ya. Menonton di sinema. Ya. Assalamualaikum. Wah. Semuanya wajib jawab salam. Kan begitu. Ya. Jadi yang lain jadi pada sibuk. Udah. Dimaksudkan assalamualaikum yang orang yang dekat aja sama dia. Ya. Masa kita ke sinema, ya, semuanya kita salamin satu-satu, ya, selesai salaman habis nonton tip, ya. Nah, begitu. Jadi yang ada di dekat kita aja, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah. Jadi yang dimaksud sama Abdul Qudoh Al-Mawardi itu ada orang-orang yang ada di sekitarnya saja. Sebab kalau dimaksud untuk semuanya, la tasaghola bihi, jadi bisa menyibukkan untuk orang yang lain yang memang orang lain banyak urusannya. Di pasar kan masing-masing punya urusan, Bapak, Saudara. Ya, jadi kita kalau ketemu yang kita maksud, yang kita lihat aja tuh, enggak untuk semua orang. Nah, seperti itu. Ini khusus. Kalau tadi kan katanya kalau kita ngucapin salam enggak boleh menghususkan, mengistimewakan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, itu sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial. Ya, memang begitu. Tapi di satu sisi,
Kalau memang itu tempat-tempat yang strategis seperti di pasar atau di jalan-jalan yang banyak orang pada ketemu-ketemu, ya kita mengucapkan salam khusus buat orang tertentu saja supaya jangan menyibukkan terhadap orang lain, karena orang lain banyak urusannya, banyak kepentingannya. Dengan sebab kita arahkan kepada mereka, dikhawatirkan nanti dia punya kewajiban untuk menjawab salam tersebut. Kalau seandainya dia tidak menjawab salam, maka jadi memunculkan dosa. Nah, seperti itu. Wala kharaja bihi anil urfi, dan sungguh ya dia akan ya keluar dari adat kebiasaan. Qala, beliau bilang, wa innama yuqsadu bihadza assalamu. Ya, wa innama yuqsadu, dan hanya dimaksud bihadza salami, dengan salam ini ahadu amraini, salah satu daripada dua urusan. Ya, jadi maksud ditujukannya salam yaitu mungkin ada salah satu daripada ya dua hal ini. Bisa imma tisabudin, ada kalanya kita berusaha untuk menanamkan, memunculkan rasa cinta kasih. Atau yang kedua, wa imas tidepa'u makruhin, atau ada kalanya untuk menolak daripada kebencian. Ada rasa yang kagak enak dalam hati. Kita ucapkan salam, assalamualaikum, sehingga hilang rasa yang kagak enak, unek-unek di dalam hati. Makanya orang kalau udah ngucapin salam, itu rasa unek-unek yang ada di hati yang kagak enak akan bersih, hilang semuanya. Itu baru zuhir batinnya salam. Jangan kayak orang munafik, mulutnya doang ngucapin salam, hatinya tetap ndumel. Nah itu jangan, itu munafik Bapak Saudara. Ya, jadi kita kalau bilang assalamualaikum, hatinya bersih berarti dia. Gak ada rasa dengki, gak ada rasa ya iri, gak ada rasa ya ndumel dalam hatinya. Kita jawab waalaikumsalam, hati kita juga harus bersih. Makanya begitu. Ya, jadi orang kalau udah bisa mengucapkan salam, bisa bermusyafahah, insyaallah dosa-dosanya diampuni sama Allah. Karena memang zahir batin. Rasulullah bersabda, Bapak Saudara, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani." Ya. Terus apa? Ghufira qabla ya ayat tafarraqa. Tuh, tidak ada dari dua orang ya Islam, dua orang muslim, saudara-saudara kita ketemu, kemudian dia ngucapin salam, setelah itu dia bermusyafaha, pasti sebelum ditinggalkan tempat tersebut ya dosanya udah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu salah satu orang ngucapin salam iktisabuddin atau istidfa'u makruh, menanamkan dan memunculkan rasa cinta kasih dan ya menolak rasa kebencian, benci, dengki, hasud, ndumel dalam hati. Ya, itu akan hilang dengan kita ucapkan salam. Paslun, ini satu pasal. Qala al-mutawalli, berkata Imam al-Mutawalli, "Idza sallamat jama'atun 'ala rajulin," apabila satu kelompok mengucapkan salam kepada satu orang. Satu kelompok mengucapkan salam kepada satu orang. Faqala, maka ya rajul itu berkata, "Wa alaikumussalam." Dijawab waalaikumsalam. Ya, jadi satu kelompok namanya jamaah. Berarti kalau jamaah lebih dari tiga mengucapkan salam, maka ya si rajul itu menjawab wa alaikumussalam. Wa qasada ar-radda ala jami'ihim, dan dia punya maksud menjawab atas semuanya. Dominnya alaikum mungkinnya. Karena tadi yang ngucapin salam banyak. Ya, ada satu rombongan datang, kita sendiri. Ya, kira-kira dia ngucapin salamnya bukan alaika tapi alaikum. Assalamualaikum. Begitu kepada kita. Nah, kita ya wajib ngucapinnya alaikum lagi karena dominnya di jamak. Jangan kita alaika. Kalau dibilang assalamualaika di jamak banyak, kita juga jawabnya waalaikum. Ya, karena yang mengucapkan salam itu satu jamaah, lebih dari tiga. Sehingga rajul menjawabnya, satu orang tadi menjawabnya dengan waalaikumussalam. Domir kum itu ada domir jamak. Wa qasada ar-radda, kemudian dia punya maksud menjawab
ala jam'ihim semuanya. Sakoto anhu fardhu raddi, maka gugur daripadanya kewajiban menjawab pihak jam'ihim pada hak kesemuanya daripada mereka. Kama lau shalla ala janaiza, seperti begini ada orang sendiri ya nyolatin jenazahnya banyak lebih daripada 3. 1 2 3 4 rombongan nih yang meninggal dunia ya disolatin sama satu orang ya, itu jenazah yang disolatkan daf'atan wahidatan, satu kali ya, sekaligus maksudnya, tidak satu-satu. Nah itu bagaimana? Fa'innahu yuskitu fardhu sholati ala jami'i, maka sesungguhnya itu dapat menggugurkan kewajiban sholat atas semuanya. Artinya begini, mayit yang banyak tadi ya udah ya sah disolatkan. Kemudian satu orang yang nyolatin untuk banyak jenazah itu pun menggugurkan orang-orang muslim lainnya. Ya orang muslim yang lainnya udah enggak kewajiban lagi untuk melaksanakan sholat jenazah. Kenapa? Karena udah diwakili oleh satu orang. Walaupun jenazahnya banyak, tapi yang nyolatin satu, ini udah menggugurkan buat kewajiban ya yang lainnya. Seperti itu. Jadi udah ditolong, alhamdulillah. Dengan sebab dia sholat, ya yang lainnya tidak berdosa. Coba kalau satu pun tidak ada yang nyolatin jenazah, ya umat Islam yang ada di situ sekampung dosa semuanya. Tapi kalau sudah ada yang nyolatin, walaupun jenazahnya banyak lebih dari 3, yang nyolatin satu orang udah sah dan menggugurkan buat jamaah-jamaah orang kampung di situ yang tidak nyolatin jenazah. Nah seperti itu. Nah, ini yang dimaksud ya fa'innahu yuskitu fardhus sholati alal jami. Jadi itu sudah menggugurkan kewajiban sholat atas seluruh yang lainnya yang belum sempat melaksanakan sholat tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimin ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafarta wala aiman illa satarta wala hamman illa farajta wala dainan illa addaita wala maridan illa syafaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.